Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat nasi goreng mawut. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini, kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Langsung aja kita mulai, karena ini saya pakai teflon ya, jadi tidak usah kita bakar. Langsung aja. Bila pakai wajan baja atau stainless, bisa kita bakar dulu biar tidak lengket untuk nasi gorengnya. Oke. Kita masukkan telur setengah biji aja. Nah, ini kurang ya, seperempat ini ya. Enggak apa-apa. Kita masukkan bumbu serbaguna 1 sendok teh. Kita tumis sebentar. Oke. Kita masukkan sawi hijau. Nah, ini unsur sayur yang lama ya untuk matangnya ya. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Kita masukkan nasinya. Kita oret terlebih dahulu. Ya, cukup. Kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan MSG 1/4 sendok teh. Kita masukkan beef powder. Bisa juga kita ganti dengan chicken powder. Sedikit lada bubuk atau merica bubuk. Seperempat garam. Dan kita masukkan kecap manis. Kita masak sampai tanek yang ditandai dengan nasi ini mengeluarkan asap. Oke ya, ini sudah rata, warnanya juga sudah rata. Jangan terlalu sering untuk diaduk agar kita bisa dapatkan aroma smokinya ya. Nah, teknik seperti ini untuk menimbulkan sedikit-sedikit gosong di permukaan nasinya ya. Itu yang menimbulkan efek-efek smoky atau asap. Cukup. Setelah itu kita masukkan kondimen lainnya, mie, toge, dan ayamnya. Sentuhan terakhir, kita masukkan kecap raja rasa, 3 tuang. Ya, ini sudah berasap. Kita matikan. Nasi goreng mawut ini sudah siap kita plating dengan kondimen lainnya. Kita berikan acar.
kita berikan potongan telur. Bawang merah goreng. Biar tambah menggugah selera, kita tambahkan kerupuk warna-warni ya. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Nasi goreng mawut.